I'm coming. Hello there, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau ngajak kalian ke satu area yang mungkin banyak udah banyak dari kalian yang tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu pasti. Jadi aku mau ngajak kalian ke area itu. Okay, just walk around with me. Alright, so where is it? Let's just go there. It's actually the place is near this place. Yeah, this one. What is it called? I don't know even. Okay, just like up from here. Okay, so we're here already. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pintu masuknya tuh di sini ya. Tapi kalau misalnya masih ada batu besar, kalian tinggal sekop aja pakai ya shovel ini, sekop. Mungkin kalau shovelnya kalian masih basic, mungkin nggak bisa ya karena batunya besar banget. Jadi kalian harus upgrade di smithy. Okay? Alright, let's just go in there. Nah, sebenarnya kenapa aku pilih malam-malam biar lebih seru aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang bisa dilihat di sini. Dia maksudnya ya cuma pohon-pohon doang. Cuman kan kalau tempat yang baru itu pasti buat kita penasaran ya. Jadi ya tempatnya ya seperti ini, masih banyak pohon-pohon di sini juga. Terus ini kan aku lihat ada batu. Rupanya nggak bisa diapa-apain juga. Okay deh. Kemudian kalau ke sini juga ya pohon, semua pohon di situ. Terus di sini ada bunga. Di sudut sini ada bunga besar. Nah, pertama awalnya aku penasaran nih buat apa kan bunganya. Rupanya ini rumahnya si Elo. Kalau kalian ingat creature yang butterfly. Nah, ini rumahnya dia. Ada di sini gitu. Kadang-kadang juga aku jumpa dia di sini. Terus kalau kita ke atas, di sini aku udah coba sentuh sesuatu, nggak ada yang bisa, nggak ada sama sekali ya. Jadi cuman pohon-pohon aja di sini. Kemudian kita ke atas ya, kan ada bisa ke atas ini. Kalau ke atas juga sama, pohon lagi, di sini juga pohon. Aku kira bisa ke atas ini ya, aku kira bisa ke atas itu, rupanya nggak bisa ya, nggak bisa lagi. Sampai sini juga nggak bisa tuh. Nah, ini udah batasnya nih. Nah, gitu. Tapi yang buat penasaran adalah ini, yang satu ini. Looks like something was here. It means nanti pasti bakalan ada ceritanya untuk ini. Ya, jadi kita tunggu aja. Terus kalau misalnya kita lihat di map ya, lokasinya. Nah, kita bisa lihat di situ gak ada bisa lagi kan. Udah tempatnya udah itu aja. Gak bisa kemana-mana lagi. Jadi mungkin ya tempat ini diperuntukkan untuk rumahnya si Elo aja yang bunga besar tadi. Okay, so segitu dulu video kali ini. Kalau kalian penasaran sama tempat ini, then just go here and explore a little bit. Thank you for watching. See you in the next video. It's me, Lush, and bye.